guys, tetap di channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang ada yang baru lagi, gak baru sih, ini udah 9 Januari kemarin guys. Cuman gue baru sempat sekarang guys. Ini NCT U, ini gabungan-gabungan lagi, tapi gue gak tahu nih siapa guys. Gue cuma ngebuka link langsung aja dari teman-teman di DM Instagram. Ini judulnya Good Night Live Clip. Kita lihat guys siapa aja guys. Sebelum kita mulai, kita dulu guys. Cepelah. Let's go guys, ini good night nih guys ya, NCT U, ada siapa ya guys, kita pakai headphone guys, biasa guys, oke kita langsung, aduh, nyangkut ya guys, oke guys, kita langsung aja guys, 1, 2, plucky, oke, akustik gitar, kedengaran sih live si gitaris sih guys, oke, Rinjun, tadi gue lupa namanya siapa guys, Seohjun ya, ini Doyoung, Tail, oke. Okay. Halus pisan. Anjing, mic-nya enak banget guys. Ini jelas live guys, ini kelihatan banget live. Oke. Okay. Gila suara ada whisper guys, gokil ya. Hey, Renjun. Renjun kayaknya juga main vokal guys ya di NCT Dream guys ya. Makanya kepilih masuk ke NCT U, gabungan-gabungan vokalis galak. Soalnya di sini gue lihat ada Doyoung sama Tail soalnya guys. Oke. Okay. Doyoung. Aduh, suara enak banget sih ini orang. Doyoung tuh emang selalu ya. Kalian juga dengar nih makin mendayu karena ada delay, pre-delay di belakang. Di belakang-belakang itu enak banget guys. Enak banget. Ini iri seksi guys. Ini kayaknya Doyoung gitu kali guys ya. Dan benar-benar dia kedap guys ya. Udah budak nih pasti nih, di sini. Oh, kabelnya udah braided lagi, nice. Oke. Okay. Ini Seohjun guys ya. Asik. Suaranya. Oh, dia copot satu, butuh kontrol kayaknya guys. Oke. Okay. Oh, manis tuh ya. Da-da-da-da. Notasinya bagus banget guys. Kita lihat guys, Tail ngeden gak di sini guys. harmonik. Wow. Renjun. Oh, nice. Enak pisan guys masuk percussion guys. Kok nggak ya? Sorry guys, gue harus ulang guys. Di situ keren banget. Ada sampe nih. Tel suara juga baris banget sini. Ini high quality sih. High quality banget guys. Oh, manis banget. Oh, nice. Ada drum. Oke. Okay. Seohjun go gokil di wavy guys ya, by the way. Suaranya emang dari tadi nih kalau nggak salah dia mah ada di ini juga kan guys. Kemarin gue ngeliat Let's Play Ball ya guys ya. Anak NCT dimarahin semua guys waktu itu. Aduh, manis banget lagunya. Aduh, penjiwaannya guys. Penjiwaannya guys. Nice. Doyoung lagi. Oke, sikat. Itu pecah sequencer gitu. Tadi ya, ada pecahan di situ ya. Manis banget sih lagu ini. Wow. Gue seneng deh ketemu nada-nada yang ta da da da. Itu manis banget di sini guys. Sorry guys, gue ulang guys. Wow. Dan diambil bagian situ, diambil partnya malah ambil falset guys ya, jadi makin aduh sedih amat gitu loh guys, asik ya. Shaker. Oh. Wow, kontrolnya bagus banget guys. Kenapa guys ya, gue ketemu vokalis-vokalis tuh banyak yang terlalu dia pengen
keren gitu guys, akhirnya ngasih melodi-melodi dengan teknik yang salah guys. Bagus, nggak ada yang salah di situ, notasinya pas, cuman akhirnya mood lagu itu jadi hilang guys kadang-kadang kalau gue ketemu para vokalis guys. Kok ini mereka tuh bisa nyesuaiin tuh. Eh. Wow. Emosinya sabi sih emang mereka ya. Lihat tuh guys. Wow, gila loh. Guys, ini bicara live loh guys. Adrenalin tuh lagi naik-naiknya biasanya guys ya. Tapi mereka tuh bisa ngontrol emosi guys. Musisinya juga, gue denger live, gue gak tau nih recorded apa enggak, tapi itu peduli setan, gue nikmatin show mereka masalahnya sekarang guys. Tapi pasti gue ngeliat nih mereka tuh, kalau misalkan let's say ini pre-recorded juga guys ya, mereka tuh bisa jaga emosi di situ guys, itu keren banget menurut gue guys. Sini. Ini coba nih, orang yang udah punya skill banyak guys ya, biasanya ya, dia udah dikasih wow, wow, ya kan, kayak balon meletus guys biasanya. Tapi ini enggak, mereka ngasih notasi yang aman dan enak. Asik ya. Hey. Wow. Hey, enak banget. Tapi range jadi sorotan gue sih guys. Di sini dia benar-benar soalnya halus pisan sih guys, asli guys. Nggak, maksudnya kan kalian juga pasti ngerasa guys ya, makin orang tuh skill banyak, referensi banyak, dia tahu notasi banyak, dia akan nampang di situ guys, tapi tidak mempedulikan lagunya seperti apa. Itu yang gue ketemuin beberapa penyanyi sih guys. Tapi ini kategori kan mereka masih muda juga guys ya, tapi mereka bisa nahan ego mereka guys. Gue tahu di skill mereka tuh nggak cuman begini guys, tapi mereka tuh bisa masuk into the song, itu yang hebat sih, keren ya. Wow, quality sih mereka, quality guys. Gue pause dulu guys, kita pause guys, nggak mau di pause, oke, okay. Eh pause, ah oke okay guys, ini let's play ball langsung pengen dipasang guys, tapi gila guys ya, kalian perhatiin guys, itu tadi ada Xiaojun, Doyoung, Tel sama Renjun, mereka tuh bisa translate lagu ini tuh benar-benar pakai nyawanya mereka guys ya, ke lagu itu yang menurut gue ya, itu baru disebut vokalis sih guys ya, keren sih guys. Oke okay guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, Chris, sana, bye-bye.